وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita membahas ilmu tasawuf, masih pada tentang pasal tentang menjaga lisan atau menjaga lidah. Sebelumnya pengarang sudah menjelaskan bahwa hendaklah kita pelihara lidah itu yang pertama dari berdusta atau berbohong. Kemudian yang kedua, kita jaga lidah dari mengumpat atau bergunjing. Kemudian hari ini yang ketiga, memelihara janji. Kita jaga lidah kita dari ingkar janji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathu, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila dia bercerita atau berkabar, dia berdusta atau berbohong. Kemudian apabila ia berjanji, ia menyalahi janjinya atau ingkar janji. Dan apabila ia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Jadi ingkar janji atau menyalahi janji itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang munafik. Jadi kita jaga lisan kita dari janji yang tidak ditepati atau ingkar janji, baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Jadi jangan kita gampang atau bermudah-mudah dalam mengucapkan janji. Kadang-kadang karena kita ingin pertolongan atau bantuan saudara kita, kita sangat mudah mengucapkan janji. Kalau kita sedang kesulitan, sedang kesusahan, mohon bantuan, pertolongan, pinjam uang kepada saudara kita, bermudah-mudah dalam mengucapkan janji. Awak terasa penyakit di gorginya, padahal dalam hatinya belum tentu bisa membayar dalam waktu 3 hari. Jadi kita harus berjanji itu sesuai dengan kemungkinan bisa kita tepati. Kalau sesama manusia, janji itu sekali kita tidak menepati janji, maka setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya. Sekali langsung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Itu akibat. Apalagi kalau kita sudah sering ingkar janjinya, tidak bisa dipercaya. Berikutnya ada pede. Jadi biarlah, kalau janji itu
janji kita 10 hari, sebelum 10 hari kita bayar. Nah, itu menunjukkan kejujuran kita. Jadi pikir-pikir dulu sebelum berjanji. Kalau janji kepada Allah, contohnya adalah ketika kita sedang kesusahan, sedang ditimpa musibah. Mungkin sebelumnya kita lalai dalam beragama, maka ketika kita dalam kesusahan, kita berdoa kepada Allah, kita mengucapkan janji-janji. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, murahkanlah rezekiku. Seandainya saya mendapatkan rezeki yang banyak, saya akan menjadi orang yang dermawan. Saya akan bersedekah, berinfak, berwakaf ke masjid, membantu fakir miskin. Tapi setelah mendapatkan rezeki, lupa dengan janji-janji. Jadi itu dalam fenomena sehari-hari sesama manusia itu. Contoh dalam seutang piutang, kadang-kadang sebagai manusia ketika dia berhutang mudah mengucapkan janji. Apabila sudah diberi kelapangan rezeki, mampu membayar, kadang-kadang ditunda-tunda untuk membayar. Anak nampak dengan membeli sesuatu yang diingini, nah nanti jelas tuh. Dia tahu dulu. Padahal membayar utang itu wajib, menepati janji itu juga wajib. Itu fenomena dalam sehari-hari. Kalau janji kepada Allah, kalau kita sedang kesusahan, kita berjanji kepada Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang dermawan. Nah, ketika Allah mengabulkan doa kita, kita harus menepati janji. Dulu di zaman Nabi ada seorang yang disebut seseorang yang bernama Sa'labah. Di Sa'labah ini seorang yang miskin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak sanggup lagi hidup miskin. Mohon doakan saya kepada Allah agar diberi kemurahan rezeki, agar dijadikan sebagai orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nasihat, wahai Sa'labah, rezeki yang sedikit tapi cukup, mencukupi itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi melalaikanmu dari mengingati Allah, melalaikanmu dari beribadah. Sa'labah ini ngeyel, bahasa awalnya gigih, nyinyir. Bisa datang balik, ya Rasulullah, tolong doakan, mohon doakan hamba, doakan saya kepada Allah. Tidak sanggup saya hidup dengan kemiskinan ini. Rasulullah memberi nasihat. Besok datang lagi Sa'labah, mohon lagi kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah kemurahan rezeki bagi Sa'labah. Maka doa Rasulullah SAW itu sangat makbul. Rasulullah memberi 2 ekor kambing kepada Sa'labah sebagai modal untuk usaha, untuk beternak. Akhirnya kambing tadi, domba tadi berkembang biak dengan segera dalam waktu yang singkat. Akhirnya apa yang terjadi? Sa'labah mulai sibuk dengan kambing-kambingnya, dengan domba-domba.
Tadi sewaktu memohon kepada Rasulullah, sahabat berjanji seandainya saya diberi kelimpahan rezeki, kemurahan rezeki, saya akan menjadi orang yang dermawan, wahai Rasulullah. Itu janji sahabat. Akhirnya apa yang dikhawatirkan Rasulullah itu benar-benar terjadi. Sahabat sudah mulai absen sholat berjamaah di masjid dengan Nabi. Karena sibuk di kambing. Akhirnya kambing tadi berkembang biak, tidak cukup satu tengah padang, maka perlu dicarikan padang yang lain yang lebih jauh dari Madinah. Sampai akhirnya Sa'labah pun tidak sempat untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk meminta zakat. Sa'labah enggan mengeluarkan zakat. Bahkan sampai zaman sahabat pun Sa'labah jangankan sedekah yang sunat, zakat yang wajib saja Sa'labah enggan mengeluarkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengecap Sa'labah sebagai seorang munafik. Itu adalah contoh salah seorang munafik di zaman Nabi yang apabila ditimpa kesusahan dia ingat Allah, berdoa kepada Allah, berjanji, membuat janji-janji kepada Allah. Tetapi apabila keinginannya terkabul, dia lupa dengan janji-janjinya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah, kalau dalam kehidupan kita, dalam dunia politik, biasanya janji-janji ini banyak kita temukan ketika sebelum pemilu, ya, sebelum pilkada, sebelum pilpres. Jadi para calon ini demi untuk mendapatkan kepercayaan dari konstituen, dari pemilih, kadang-kadang sangat mudah mengumbar janji-janji. Yang kadang-kadang janji itu belum tentu bisa ditunaikan. Ini yang sangat kita takutkan, yang sangat kita khawatirkan. Mengucapkan janji dengan lisan kita, tetapi kita tidak menunaikannya atau menepatinya. Mungkin kita sudah semaklum, ya tidak? Itu yang fenomena yang terjadi. Nah, namanya itu pemberi harapan palsu, PHP, pemberi harapan palsu. Janji tinggal janji. Itu namanya janji hanya tinggal janji, tidak ada realisasi. Jadi baik itu janji kepada Allah maupun janji kepada manusia, itu harus wajib kita tepati. Dan salah satunya juga termasuk nazar. Nazar itu adalah janji kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berjanji apabila doa kita tadi terkabul, kita akan melakukan satu kebaikan. Jangan sampai apabila kehendak itu hadapi, janji jadi lupa. Nazar tadi tidak takkan nafas, ditunda-tunda. Nah, berhubungan itu adalah salah satu dari sifat yang tercela, yaitu menyalahi janji. Kemudian yang keempat yang wajib kita jaga dari lisan kita adalah berbantah-bantahan atau berdebat. Di berbantah-bantahan, berdebat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuh
humalayuni. Sebagian dari tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya. Ini berdebat mengenai masalah agama, kita hindari berdebat. Tapi kalau kita munazarah atau muzakarah itu boleh. Berdebat berbantah-bantahan tujuannya adalah untuk mencari kemenangan, untuk menunjukkan bahwa saya lebih dari lawan debat. Jadi Imam Syafi'i sendiri pernah itu bermuzakarah tentang dalil dari suatu masalah. Imam Syafi'i mengatakan, saya memilih pendapat ini karena menurut saya pendapat ini yang lebih kuat, dalil ini yang lebih kuat. Lalu lawan atau teman dari muzakarah tadi mengatakan, menurut saya dalil ini yang lebih kuat. Setelah itu Imam Syafi'i diam. Akhirnya lawan atau kawan muzakarah tadi meninggalkan pendapatnya sendiri, mengambil pendapat Imam Syafi'i. Kalau begitu baru mesti pendapat saya ini yang benar. Benar. Di karihan, apalagi umumnya dalam kita musyawarah. Dalam musyawarah kita berhak mengemukakan pendapat. Tapi keputusannya itu tergantung dari peserta musyawarah, tergantung kita bersama. Seperti itu juga kita dalam masalah agama, kita mengemukakan dalil, ini menurut saya ini yang saya pegang, ini dalilnya. Orang terima tidak terima itu terserah. Jadi itu keteladanan dari Imam Syafi'i. Dia membukakan dalil yang menurutnya kuat, setelah itu dia diam. Tidak ada keinginan untuk menang dalam debat atau musyawarah. Jadi kalau kita berbantah-bantahan, berdebat, mempertahankan bahwa saya pendapat saya ini yang benar, lain salah. Tokoh lebih jahat. Itu akan menyebabkan apa? Itu namanya egois. Jadi artinya apa? Kita harus agree in disagreement. Berarti itu konsep yang mantap. Setuju dalam ketidaksetujuan. Kita setuju untuk berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu sudah lumrah. Di perbantahan-perbantahan itu kita hindari, apalagi sekarang di zaman medsos. Kalau perbantahan-perbantahan itu akan menyita pikiran kita, akan mengganggu konsentrasi kita, dan akhirnya bisa menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan lawan debat tadi. Coba kita cari di zaman sebelum pilpres, nah, antara pendukung paslon 01 dengan yang pendukung paslon 02. Kadang-kadang gara-gara berbeda pilihan bisa memutuskan hubungan silaturahim. Nyawa. Itu sangat kita sayangkan. Demi mendukung salah satu calon, kita mati-matian mendukungnya dengan rela berbantah-bantahan, berdebat di medsos, memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kenapa berbantah-bantahan itu dilarang? Karena kadang-kadang bisa membawa kepada perselisihan, pertengkaran, permusuhan, dan putusnya hubungan silaturahim. Kemudian yang kelima adalah mengadu domba. Adu domba.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamu. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Sesungguhnya telah bersepakat para ulama bahwa mengadu domba itu adalah dosa besar. Diadu domba itu menyampaikan perkataan seseorang kepada yang lain. Contoh si A berbicara tentang si B. Kita menyampaikan perkataan si A ini kepada si B. Kece meniko, dunia meniko, 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 meniko. Maka akhirnya akan bisa menyebabkan perselisihan, pertengkaran. Tentu yang si B itu pandai beda. Ada di kecil-kecilnya mana itu. Akhirnya menyebabkan permusuhan, pertengkaran. Dan ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan putusnya hubungan silaturahim. Di kadang-kadang itu kalau orang yang hobi mengadu domba itu sanang nantinya. Bacakah orang gara-gara dinyona, sanang nanti. Itu pertanda sudah adanya penyakit dalam hati. Akhir-akhir, kalau bisa kita mendamaikan orang yang bertengkar. Orang yang berselisih kita damaikan. Itu ciri-ciri dari hati yang bersih. Ini orang yang damai gara-gara kita mengadu domba, maka bisa menyebabkan seseorang itu, dua orang itu berselisih paham, bertengkar, bergaduh, dan memutuskan hubungan silaturahim. Itu perlu kita pandai menjaga rahasia. Dan kata orang awak, dan kita itu sampai menjadi orang yang polongan, polongan. Atau bahasa awalnya boleh itu cuba halapang, atau cuba halapang. Dapat tutui deh. Nah, doba rahasia. Kalau orang menyampaikan satu kali itu, kita filter dulu. Perlu tidak itu disampaikan atau tidak. Ya, apalagi kalau kita contohnya baik papisan dalam rumah tangga, itu yang perlu, tidak perlu kita sampaikan, perlu kita tutup. Atau ada rahasia-rahasia saudara kita, itu perlu kita tutup dan kita sampaikan. Kadang-kadang kan ada tidak, karena ada saudara kita yang merasa dake, nah disampaikan rasio kawan. Jadi sampai ke yang lain pak, rasio pak. Jadi kita disampaikan ke yang lain lah. Tanya sampai ke yang lain pak, rasio pak. Betul, yang soal lain kok disampaikan aja lah yang lain. Nah, aku kandeh mau sampai ke nya. Jadi sampai ke yang lain, sama kok rasio. Nah, tali-tali akhirnya rahasia tadi lah menjadi rahasia juga, tapi rahasia umum namanya. Tidak rahasia namanya. Di itulah yang perlu kita jaga tambahan jadi kita hari ini. Yang pertama, memelihara janji, usahakan untuk menepati janji. Jadi sebelum kita berjanji, kita pikir dulu, bisa enggak kita tepati atau tidak. Yang kedua, menghindari untuk berdebat. Apalagi debatnya namanya debat kusir. Nah, apa itu debat kusir? Debat yang tidak mencari kebenaran tapi hanya untuk memenangkan diri sendiri. Tidak ada henti itu. Kemudian yang terakhir, mengadu domba atau namimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita inayah
lidah kita dari hal-hal yang tersebut tadi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.